Aktor Dimas Anggara tengah menikmati perannya sebagai seorang ayah. Putra pertamanya lahir pada 22 Februari 2022 lalu bernama Nadi Jiwa Anggara. Dimas saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan mengungkapkan dia dan istrinya Nadine Chandrawinata tidak memakai jasa babysitter untuk mengurus anak. Dia turut berbagi peran dengan Nadine dalam mengurus sang anak yang kini berumur 6 bulan tersebut. Aktor 33 tahun tersebut mengaku sudah bisa memandikan dan menggantikan popok anaknya. Saya memilih waktunya adalah kalau misalnya memang bekerja, saya lebih kepada kalau bisa di dalam kota. Karena gimana pun juga kalau di dalam kota kan saya pulang ke keluarga ya. Kalau di luar kota, saya pulang ke keluarga. Kalau mau bawa keluarga ke luar kota, masih banyak pertimbangannya. Jadi ya pastinya sih kalau hari dulu saya pasti menghabiskan waktu sama keluarga. Tapi tanpa berisi ya? Iya, belum ya. Bukan saya bilang enggak ya. Untuk saat ini belum, masih kami keluarga. Tapi anak ya. Sendiri gimana mas? Anak saya ngeluh sih, saya sekarang ada di sini. Enggak lah, masih baik, belum bisa ngeluh ya. Anak sendiri perkembangannya gimana mas? Apa? Perkembangan anak sendiri mas? Perkembangan anak sih alhamdulillah bagus. Menurut dari sisi dokter juga bilang bagus. Ya kita sebagai keluarga cuma bisa memberikan, ayo sehat, yang penting sehat lah. Itu aja sih. Udah berapa bulan? Sudah 6 bulan, PNS tahun, tapi kalau nggak PNS tak di 6 bulan aja yang bisa nambah gitu. Mungkin kalau untuk ASI sendiri masih pakai ASI-nya atau sudah? Kalau itu saya tidak boleh jawab, lebih baik tanya ya. Tapi insya Allah sih full ASI. Tapi nanti eksklusif 6 bulan biasanya perkembangannya udah merangkak atau apa gitu, udah ini belum ya? Belum, masih baru muter-muter aja, muter-muter, teriak-teriak sama ketawa-ketawa. Tapi jempol kaki udah bisa masuk mulut. Itu cara pembaik ini gimana maksudnya ngebagi waktu apa ngurus anaknya gitu berapaan sama Pak Nadine tadi? Kalau ngurus anak sih pasti sih time-nya Nadine ya, ibunya udah pasti lah, karena ya seorang anak pasti gak akan jauh lagi ya pastinya kan, karena surga di telapak kaki. Iya. Jadi kalau kita sebagai bapak support aja sih, bantuin apa bisa, pada waktu kita bisa bantu, kita bantu apapun. Apa yang lu bisa bantu misalnya? Oh banyak dong, mandiin, kompor, bisa kasih sama-sama. Karena sempat ada kesulitan nggak mas waktu mas awal-awal? Awal tuh awal-awal baru tuh enggak sih. Enggak, alhamdulillahnya enggak ya, maksudnya begitu ada itu ya udah naluri ya, insting juga kita sebagai manusia pasti kita juga tahu kan macam itu dan kotoran seperti apa gitu. Kesulitan sih enggak ada dari kami, gua enggak ada. Tapi lu sempat belajar enggak sih sama orang? Enggak belajar. Atau tidak aja ya. Karena ada ya sama kayak maksudnya kita sebenarnya nggak bisa, mohon maaf ya, tapi kita tuh pasti nggak akan jauh beda kalau misalnya kita melihat kucing ataupun binatang lain, mereka melahirkan mereka survive sendiri kan, karena begitu pun juga kita sebagai manusia, apalagi kita gitu, kita pasti punya naluri dan insting yang lebih karena kita punya pikiran gitu, punya logika segala macam. Jadi begitu keluar kita otomatis tahu apa yang harus kita lakukan sih, ternyata seperti itu. Jadi lo sebelumnya memang sudah mempersiapkan? Enggak juga sih, memang itu semuanya berjalan apa adanya aja sih, kebersamaannya kan ya, itulah. Thank you ya, terima kasih. Thank you mas.